Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis 15 Agustus 2024. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, seluruh daerah di Jawa Timur diprediksi tidak turun hujan sepanjang hari, mulai pagi hingga dini hari. Cuaca akan bervariasi, mulai cerah hingga berawan. Daerah Lamongan, Bojonegoro, Nganjuk, dan Ngawi akan mengalami suhu yang cukup tinggi yakni maksimal 35 derajat Celcius dan menjadikannya daerah terpanas di Jawa Timur. Untuk daerah terpanas kedua dengan suhu tertinggi 34 derajat Celcius akan dialami wilayah Jombang, Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Situbondo, dan Tuban. Sementara suhu di wilayah Surabaya dan sekitarnya berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Selanjutnya daerah terdingin di Jawa Timur dengan suhu terendah 14 derajat Celcius jatuh pada daerah Batu. Lalu daerah terdingin kedua dengan suhu terendah 19 derajat Celcius akan dialami wilayah Kota dan Kabupaten Malang, Bondowoso, Pacitan dan Trenggalek. Tribunas sekian informasi perakhiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis 15 Agustus 2024. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.